Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk para sahabat-sahabat, sahabat di dunia maya, di dunia nyata maupun di dunia akhirat. Lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa tentunya like, comment, subscribe dan share. Mudah-mudahan sahabat semua diberi kesehatan untuk hari ini sampai selama-lamanya. Oke sahabat, nggak perlu panjang lebar. Untuk kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang masih di dunia ayam. Lalu lagi dunia ayam hutan ataupun AHMS Ayam Hutan Sumatera. Untuk kali ini guys, kita akan bercerita sambil berngobrol-ngobrol kosong. Daripada nganggur, ini memang pengangguran kelas berat. Jadi untuk kali ini kita akan bercerita mengenai kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang pernah chatting ke saya. Jadi seperti ini guys, banyak kawan-kawan itu bertanya mengenai tentang ayam hutan ataupun F1 dan keturunannya untuk seterusnya F1, F2 sampai dengan burga. Nah untuk kali ini, kemarin tuh ada yang chatting guys, minta pikat ayam hutan. Mas tolong sih, ada nggak pikat ayam hutan F1 tapi yang pokok ori? Nah itu guys, untuk yang koko ori itu saya bingung menceritakannya guys, karena ori itu saya itu saat ini detik ini ada 10 ekor. Kemarin laku satu, masih 9 ekor. Ini demi Allah, demi Rasulullah guys, masih 9 ini. Nah ori 9 tersebut itu kokonya beda-beda, nggak ada yang sama guys. Ini contohnya nih, mulai ori pertama, ori kedua sampai selanjutnya. Coba kasih contoh sedikit aja. Ini ya contoh nih. Nah itu guys, kokoknya aja berbeda-beda. Jadi kalau dia minta ayam hutan yang kokoknya kokok ori, itu yang seperti apa? Ayam hutan kokok ori itu kita belum memahami guys, karena ori itu ada 10, kokoknya juga 10 jenis. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada lagi nih guys, ini contohnya nih, chattingnya nih. Nah ini chatting ini dia nanya, mas ada pikat enggak, ada ayam hutan enggak yang bisa buat pikat gitu. Saya jawab, waduh enggak ada mas, kalau keturunannya ada, kalau mas carinya ayam hutan yang buat pikat saya belum sanggup. Ya ada sih, ada, cuman susah banget ini. Dan ada lagi mas, ini dia tanya ayam hutan lagi, pokoknya masih mengenai ayam hutan. Nah ini ada juga guys, tanya ayam hutan yang biasa, maksudnya entah kayak mana ini, kalau ayam hutan yang biasa belum blasteran itu berapa bos katanya. Saya jawab, waduh, nanti kalau saya jawab ayam kampung ataupun ayam potong nanti dia kesinggung pastinya. Jadi saya mau jawab kayak mana kalau kayak gitu guys. Ini nih contohnya nih di bawah ini. Nah demikianlah pesan dan kesan cerita berbincang-bincang kita untuk pagi ini. Semoga pesan dan kesan kita itu untuk pagi ini bermanfaat. Cukup sekian dulu, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu guys.